potong kuku di hari Jumat. Oke, kita mulai aja. Soalnya memori cardnya terbatas. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Sunatnya, katanya potong kuku itu mulai dari telunjuk kanan, dari kuku ya, bukan potong telunjuknya, potong kuku telunjuk jari kanan, terus jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus nggak ke jempol kanan dulu, tapi ke kelingking jari kiri, terus jari manis ke jari manis kuku jari manis kiri, kuku jari tengah kiri, kuku jari telunjuk kiri, terus kuku jempol kiri, baru terakhir kuku jempol kanan. Kuku jempol tangan kanan. Nah, ini ada channel campur ancur kan judulnya juga. Jadi kita nggak usah terlalu konsep. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai gunting kuku yang ini. Mereknya apa? 37 atau 777. Di sini ada tulisannya, coba lihat. Brandnya ini 37. Kurang jelas ya. Silau mungkin 777. Di sini ada tulisan lagi. Tulisannya dengan cahaya made in Korea tulisannya guys. Bro, dude, sis, mister, ma'am, dah mulai dengan potong kukunya dari kuku jari telunjuk kanan. Backsoundnya lagu dangdut apa ya, dangdut remix mungkin, dangdut remix dari YouTube juga sih. Penyanyinya nggak tahu siapa namanya, yang jelas grup ininya namanya Surya Naga, grup dangdut. Sekarang kita maju ke jari tengah ini. Kebetulan ini di hari Jumat, saya lagi persiapan buat ritual ibadah wajib di hari Jumat, yaitu sholat Jumat di masjid berjamaah dan menghadiri khutbah. Disunatkan sebelum kita berangkat ke masjid melakukan ibadah sholat Jumat itu, kita melakukan hal-hal yang disunatkan, yaitu membersihkan diri, mandi besar gitu kan. Nanti mandi besarnya menjelang berangkat ke masjid aja. Dari diri sendiri, dari sekarang. Contohnya ini, kita potongin kuku. Apa lagi? Buat tutorial anak-anak TK aja. Anak TK atau anak SD usia di bawah 10 tahun yang lagi belajar motong kuku sendiri. Cara memotong kukunya sendiri, jadi nggak usah.
gitu kan, minta bantuan bapak ibunya lagi kalau mau potong kuku ya. Terasa ada garis 3 jari kan. Sekarang kita masuk ke jari kelingking, jari kuku, kuku jari kelingking bagian kanan. Kan ini title channelnya campur ancur HD ya, campur ancur HD. Jadi ya kontennya juga campur ancur juga. Ini katanya tutorial potong kuku untuk anak TK atau anak SD usia di bawah 10 atau 12 tahun. Tapi background lagunya lagu dangdut remix Pantura. Ya namanya juga channel campur ancur ya guys, harap dimaklum aja lah. Sama om atau tante di apa ya, di bagian and copyright di YouTube. Harap dianulir aja lah ya. Kita nyesuaiin sama nama channelnya juga kan, campur ancur HD. Oh rasanya udah 7 menit sekian. Lihat nanti total durasinya, potongin kuku tangan dari kanan sampai beres berapa menit ya, waktu yang dihabiskan buat menyelesaikan. Mudah-mudahan aja memori cardnya cukup ya. Kalau baterai lumayan sih, ini baterai HP Xiaomi Redmi 4X ini di itunya apa, di keterangan produknya katanya kapasitasnya 4100 mAh. Jadi ya cukup lama lah kalau dipakai, dayanya buat merekam video yang berdurasi cukup durasi, kan makan waktu, makan durasi. Nanti di akhir video buat anda yang kontribusi buat kemajuan channel campur ancur hari ini, silakan tekan atau tap tombol button. Bisa like, boleh dislike, boleh. I will be appreciate if you give some any form of feeling attention, like seperti like dislike terus komen. Subscribe apalagi ya, boleh banget, recommended banget buat tekan tombol subscribe sama gambar lonceng yang buat notifikasi kalau nanti misalnya kita dari channel campur ancur HD ini udah bikin video atau konten baru yang diupload. Wow, udah 10 menit tapi 40 detik barusan ini terakhir. Jadi tadi kan teknis cara motong kuku yang sesuai sunnah Nabi itu katanya, yang sesuai
sampai sunnah itu dari mulai kita dari jari kuku telunjuk kanan terus maju ke jari-jari sebelah kanan sampai kelingking, kemudian muter ke kuku jari kelingking sebelah kiri, maju ke sebelah kanan ke jari manis, kuku jari manis tangan kiri, kuku jari tengah tangan kanan, kuku jari telunjuk tangan kiri ya. Di kuku jari jempol tangan kanan. Itu ya adik-adik. Coba kata ganti orang yang berdasarkan gender tadi kan dari kecil kita panggil adik sama kakak, adik cuma apa nyelesain motong kuku yang reguler aja, dari kiri kanan jari tengah, kuku jari tengah kanan, kuku jari manis kanan, di kuku jari jempol tangan kanan itu cara ini bonus track ya, itu kasih trik sulap dari ini kayak tembus untuk sama Q&A atau tanya jawab di kolom komen channel Campur Ancur HD. Okay, see you for this episode. You like or dislike atau kasih komen atau subscribe dan tekan tombol lonceng buat notifikasi kalau misalnya ada video baru yang kita rilis di YouTube. Oke, okay, see you. Campur Ancur HD channel signing out. Bye. Assalamualaikum.